بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا
فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. Baik, kita tengok sikit tuan-tuan tajuk ringkasnya. Pada ayat nombor 6. Fatawalla anhum. Yawma yad'u da'i ila shay'in. Fatawalla anhum, di sini ditandakan mim pada. Mim ini maksudnya apa? Iaitu
itu waqaf lazim. Waqaf la lazim. Lazim ni maksudnya mesti. Habis mak lazim macam mana? Ya, mesti. Ha, maksudnya asalnya tetap, mesti, wajib pun ialah. Nah, jadi itu asal makna la lazim. Cuma orang Melayu kita lazim ni biar biasa. Maknanya dari sudut makna tu agak lagi sikitlah. Bila kita sebut surah lazim, bukan surah biasa sebenarnya, surah yang selalu dibaca oleh imam-imam seakan-akan ia wajib. Nah, surah lazim waktu hak bawah tu kan. Jadi maksudnya itu dinamakanlah lazim. Tapi berkali dah selalu buat tu, orang pun kata biasa. Berkali gitulah. Allahu a'lam. Tapi asal maknanya mesti. Baik, kenapa begitu? Kerana para ulama dia nak menjaga kesamaran makna. Kesamaran makna. Ayat ini sekiranya sambung boleh atau tidak? Boleh. Jawapannya boleh. Boleh sambung. Cuma yang sangat ditekan-tekan sangat ni iaitu suruh berhenti. Kenapa? Boleh mendatangkan samar pada makna. Cara? Fatawalla anhum, maka kamu abaikanlah mereka itu ya Muhammad. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukum. Satu hari di akhirat kelak akan diseru, mereka akan diseru kepada satu perkara yang mesti mereka tidak akan suka. Mereka benci perkara tersebut. Baik. Ayat pertama ni kena, bahagian pertama ni mengenai Rab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana atas muka dunia. Ayat kedua ni pula merujuk kepada hari di akhirat. Jadi kalau kita sambung, dia akan jadi makna begini. Abaikanlah mereka yang Muhammad pada hari mereka akan diseru di akhirat kelak tentang perkara yang mereka pasti tak suka. Oh, jadi dah jadi lain maknanya kan? Baik. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu ulama tekankan sangat suruh berhenti. Kalau nyambung, boleh. Kerana aula di sini adalah berhenti. Ditekan sangat dari sudut makna. Jadi kalau gitu Ustaz, kita sambung nanti kan makna pula masalah. Nah, sebenarnya kalau orang tu baca begitu tanpa menyebut dan tanpa melibatkan makna itu, okey sahajalah. Maksudnya boleh disambung ayat ini sehingga ke akhir ayat. Sebab rasul ayahnya, penghujung ayat itu ialah dia syai'in nuku. Cuma ditekan sangat-sangat untuk waqaf. Boleh tuan ya? Baik. Yang kedua ialah وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Cuba. Baik. Diletakkan sabdu di atas tak ini, وَلَقَدْ تَرَكْنَا. Tidak dibaca dengan وَلَقَدْ تَرَكْنَا. Nah, terus di idgham, nama idgham mutaja nisai. Masukkan terus. Jadi seolah-olah dal ini tidak wujud pada bunyi. Tulisan ada, pada bunyi tak ada. Kan? Wa laqad taraknaha. Cuba. Jadi dal itu dihilangkan terus. Hanya ada tak sahaja. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia adik-beradik. Dal dengan tak ini adik beradik, yang dal itu boleh dimasukkan ke dalam tak. Ada tiga beradik. Cuba dal, cuba tuan, dal, ta, po. Ada tiga beradik dia. Dal, tak dan po. Itu tiga beradik. Kalau jumpa sama-sama mereka ini, boleh diidghamkan di dalam ayat Quran. Kita kalau imam selalu baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, ولا انا عابد ما عبدتم عبدتم. Cuba kan? Ya, baik. عبدتم. Asalnya عبدتم. Asal. Sama ni. Yang ini je seperti ini, iaitu dal itu dimasuk dalam tak. Betul kan?
Dicukurlah untuk kita sama-sama oleh perhatian kau ini. Mudah-mudahan baca Al-Quran kita menjadi lebih lebih baik insyaAllah. Surah Al-Qamar. Qamar seperti mana makna ataupun nama surah ini tuan-tuan kita maklum, iaitu tentang bulan. Ya tak? Tentang bulan. Ada orang buat cerita tuan-tuan, bagus juga ceritanya. Dia kata ada negara yang hebat yang hidup fikir macam mana nak naik ke bulan. Ada macam mana ada negara yang hebat hidup fikir macam mana nak hidup di bulan. Kita pula tengah fikir macam mana nak hidup dari bulan ke bulan. Mana sabo juga. Dah macam mana bulan ni, bulan depan macam mana ada Allah. Ceritanya panjang. Tak apalah, bukan itu sahaja. Baik, tuan-tuan, bulan dimaksud ni bulannya secara zahir kita nampak terah, ya. Al-Qamar, bulan. Kemudian Al-Badru, bulan mengambang, ya. Al-Hilal, bulan yang apa nama? Bulan sabit. Itu Al-Hilal, ya. Baik, Arab ni dia ada apa ni? Tentang bulan tu beberapa nama, ya, yang berbeza, ya. Tapi maksudnya bulanlah. Telah hampirnya hari kiamat, iqtarabat as-sa'ah wa insyaqqa al-qamar, dan berlaku peristiwa belah bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyya raw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, dan bila ditunjukkan kepada mereka tentang tanda tersebut, ayat tersebut, iaitu belah bulan tu di hadapan mereka, yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, mereka mengatakan ini adalah satu sihir yang berterusan dibuat oleh Muhammad. Wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka membohongi, mengikut hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, setiap keputusan itu pasti akan berlaku. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar, telah datang kepada mereka berita-berita yang menakutkan. Hikmatun balighah, dan hikmat yang sangat jelas. Fama turunin nuzuk, tapi malangnya tak jadi apa pun kepada mereka peringatan-peringatan tersebut. Fatawalla anhum, abaikanlah ya Muhammad, biarkanlah mereka itu. Kerja kamu ialah menyampaikan saja. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin, dan ayat lain, in alaika illa al-balagh, tugas kamu Muhammad menyampaikan. Yawma yad'udda ila syai'in nukur, satu hari ini mereka akan diseru kepada satu perkara yang mereka pasti tidak akan suka di akhirat, di akhirat kelak. Khushya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, mereka ini bila dibangkitkan daripada kubur, semua mata-mata mereka akan memandang ke bawah takut, dan mereka akan keluar daripada kubur ini sepertilah keluarnya belalang-belalang daripada sarang. Jadi tuan-tuan sesimak daripada Allah sekalian, ayat ini awal lagi merupakan ayat menceritakan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peristiwa belah bulan. Baik. Sebelum kita cerita dengan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan telah berlakunya telah hampirnya hari kiamat. Wan syaqqal qamar, berlakulah belah bulan. Soalannya tuan-tuan, peristiwa belah bulan ini dengan zaman kita sekarang dah berapa tahun? Lebih kurang 1400 tahun. Habis macam mana ceritanya kata ni iqtarabatis sa'ah, dekatnya hari kiamat. 1400 tahun tu bukan dekat. Mana? Macam mana tuan-tuan? Baik, ulama ada beberapa wujud lah, beberapa dia punya pandangan tentang perkara ini, ya. Yang pertama sekali tuan-tuan ialah umur dunia ini berapa panjang? Wallahu'alam lah, tapi panjang lah, berkali ribuan jutaan tahun. Kita pun tak tahu mana yang sebenar, tapi panjang tertentunya. Namun daripada Nabi Adam, dan sebelum Nabi Adam sudah ada. Sudah ada sebelum Nabi Adam alaihi salam. Sangat panjang. Baik, dengan panjangnya umur dunia itu, dan di hujung dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah berjumpa seorang wanita yang apa nama? Tua. Bongkok tiga. Nah, wanita bongkok tiga ini adalah tamsilan kepada umur dunia. Jibril kata itu adalah wanita yang menunjukkan dialah umur dunia. Dia panggil Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, tunggu.
Rasulullah tidak layan dia, itulah dunia. Maksudnya dia sudah sangat tua. Jadi umur yang panjang sebelum ini yang 1400 tahun. Ha? 1400 tahun dengan umur yang ratusan ribu tahun sebelum itu, tuan-tuan, adakah 1400 tahun ini panjang? 1400 tahun ini panjang sikit? Panjang ke pendek? Tentulah pendek. Maksudnya dia sudah berada di hujung berbanding dengan ratusan ribu barangkali jutaan tahun yang sebelum. Nah, itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, itu satu. Yang kedua ialah tuan-tuan, Allah menyebutkan begini, Allah Subhanahu wa taala ini dia mencipta masa. Dia ada kaitan ke tidak dengan masa? Maksudnya dia dipengaruhi oleh masa ke tidak? Tidak. Ada. Allah tidak ada sekejap lambat. Sekejap lambat tu kita. Tak, itu kita. Allah tidak ada kaitan kau tersebut. Kenapa? Kerana dia mencipta. Nah, macamlah dia cipta rezeki la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami berrezeki minta-minta. Kami tak minta rezeki daripada manusia. Bahkan kami yang beri rezeki. Jadi gitulah tuan-tuan, Allah cipta masa. Jadi tidak yang berasa lama sekejap itu kita. Allah tidak ada. Jadi bila sebut dekat-dekat semua dengan apa nama ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila nak berlaku. Jadi itu maksudnya iqtarabatis sa'ah wa yashaqqal qamar, dan berlakulah peristiwa belah bulan. Baik, belah bulan tuan-tuan berlaku di dekat dengan Masjidil Haram. Ketika itu pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah solat di Masjidil Haram itu, tengah berada di kawasan dekat Masjidil Haram. Kemudian bulan tengah menggambang pada malam tersebut. Di kalangan pemimpin-pemimpin besar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan puak-puak dia, tuan-tuan, beberapa orang duduk fikir macam mana kita nak kenalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara? Lalu fikir-fikir, kamu ada idea tak? Macam mana kita nak buat orang Muhammad ni? Orang tu kata gini, orang tu kata gini. Okeylah, aku ada idea. Jom. Pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila menjumpa itu, mereka tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, boleh tak kamu belah bulan? Ya. Tuan-tuan, soalan tu sebenarnya soalan jahat. Soalan jahat. Kenapa jahat? Banyak benda lagi yang dekat-dekat situ, kiblat itu ada dah. Sepatutnya boleh tak kamu, ya Muhammad, kamu buat benda luar biasa tentang kiblat ini. Ini benda dekat. Logik lagi lah. Ataupun pokok yang boleh beralih ke apa semua, ikut tak kira lah, boleh tak kamu buat. Tiba-tiba pergi tunjuk benda yang ke atas langit sana yang sangat jauh, boleh tak kamu belah bulan? Allahumma tuan-tuan, ini cara untuk dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa Rasulullah jawab tuan-tuan? In fa'altu tu'minu, kalau aku buat, kamu beriman ke tidak? Ini kata Rasulullah. Nah, kalau aku buat, adakah kamu akan beriman? Orang mereka ni yang main-main jawab, ya pasti. Ya, kami akan beriman. Nah, itu janji. Lalu tuan-tuan, Rasulullah ini seorang yang sangat hati yang sangat lemah lembut, hati yang sangat terkesan dengan perkara seperti ini. Kan? La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sampai satu peringkat Rasulullah dia rasa, tak apalah aku mati pun dengan syarat kamu beriman. Sampai tahap itu tuan-tuan. Kamu beriman, aku mati. Tak apa lagi. Ha? Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla apa ni, maksudnya bahawa Rasulullah ni rela untuk menghancurkan diri dia demi supaya orang beriman. Sampai tahap itu. Jadi tuan-tuan, dia pun Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah apa yang mereka minta ini jadikan ke kenyataan. Lalu Allah terima. Nah, lalu berlakulah peristiwa belah bulan ini. Dan riwayat menyebutkan bahawa bagaimana isyarat tu saya tak tahulah, tapi Rasulullah mengisyaratkan belah bulan. Sebelah bulan tu diletakkan di atas Jabal Abi Qubais. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah sekarang, Jabal Abi Qubais itu tuan-tuan perasan tak ada istana di pintu pagar dekat dengan pagar pintu Malik Abdul Aziz. Ada istana yang bangunan tinggi gitu kan. Dekat, betul-betul dekat dengan Masjidil Haram itu. Sepagar dengan dia. Nah, itu istana itu Jabal Abi Qubais. Zaman Ustaz pergi dulu lah, tahun apa nama
sekitar 15 tahun lepas masih ada kesan-kesan Jabal Abu Qubais itu, sekarang tak ada dah. Sekarang sudah tidak ada. Semua dibuat untuk istana itu semua sekali lah. Tak apalah. Satu lagi ialah Jabal Qa'iqa'an. Ada dibaca dengan Qa'iqa'an gitulah, ya. Dua diletakkan begitu. Maka Rasulullah pun tanya kepada mereka, "Ha, macam mana? Tadi kamu janji nak apa? Beriman." Apa mereka jawab? "Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun." Oh, sihir pula dah. Allahumma, tuan-tuan, inilah manusia yang sangat jahat dan berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesebab rahmat Allah sekalian. Jadi sifat begini orang-orang yang menolak agama Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran daripada Al-Quran, ini sangat jelas. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kalau kita bincangkan tentang isu yang sedang hangat berlaku, isu Palestin. Nah, isu apa? Palestin. Sebenarnya tuan-tuan, golongan Yahudi ini, mereka ini baca ke tidak Al-Quran? Jawapannya mereka kaji, sebahagian mereka mengkaji Al-Quran. Dan mereka yakin sebenarnya akan berlaku apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Baru saya terima satu video tuan-tuan, ya. Orang kata punca berlaku perang ini Hamas yang serang. Ada di kalangan yang menjawab di dalam apa ni media sosial itu, dia kata puncanya Hamas yang serang. Nah, tuan-tuan, kalau nak baca cerita, jangan baca separuh. Kena baca cerita daripada awal. Yang ini Ustaz mengaku lah betul Hamas yang serang. Nah, dengan 5,000 dia punya apa nama senjata dia tu kan, misil apa nama semua tu. Tapi tuan-tuan, Israel sebelum tu berapa banyak? Sebelum itu hari-hari kot, minggu-minggu kot. Dan mereka telah melakukan ini sejak tahun 1948. Tidak ada negara Israel sebelum itu, yang ada hanyalah negara Palestin. Bermula tahun 48 barulah mereka menakluk. Bila mereka menakluk, mulalah mereka rampas sikit-sikit sehinggalah sekarang hampir habis tanah Palestin. Jadi jangan nak cerita bahawa Hamas serang, kena cerita daripada awal. Mereka merampas tanah penduduk Palestin. Baik. Kemudian tuan-tuan, saya nak beri satu perbincangan di sini ialah berkenaan. Ada di kalangan Yahudi ini sekarang ini menjustifikasi, memberi alasan-alasan kenapa kami serang Palestin. Kenapa kami nak sangat tanah Palestin? Jawapan mereka, kerana tanah Palestin itu milik kami. Kita kata, sejak bila milik kamu? Dia kata, sejaknya daripada tok nenek kami ini keturunan duduk situ, duduk di Palestin, Baitul Maqdis. Mana bukti? Dia kata, bukti dalam Al-Quran. Main dalil Al-Quran dah pula tuan-tuan. Ada di kalangan, saya tengok video tersebut, seorang alim Yahudi lah, alim Yahudi kita kata kan, dia punya rabai dia apa semua tu, dia kata dia baca Al-Quran, fasih baca Al-Quran, ya, dia baca ya qaumi dakhulul ardh al muqaddasah allati kataballahu lakum, Nabi Musa kata kepada kaumnya, masuklah kamu ke dalam tanah yang suci, ardh al muqaddasah allati kataballahu lakum, yang telah ditulis untuk kamu. Maknanya tanah Baitul Maqdis Palestin itu memang untuk ya Yahudi. Mana dapat itu? Quran yang kata. Okey. Sekarang saya nak jawab tuan-tuan, perhatikan. Tolong beritahu kepada orang yang cakap kata begini, bahawa dalam Quran cerita, dalam bahasa kita dipanggil the promised land. Ya, tanah yang dijanjikan untuk Yahudi. Okey, Bani Israel. So, simak kalau kata Allah sekalian. Pertama sekali ialah, ayat Quran yang mengutuk, memaki, melaknat Yahudi banyak ke tidak dalam Quran? Banyak. Kenapa tak nak pakai itu? Tiba-tiba yang ayat Ardul Muqaddasah itu nak pakai. Sebab tulisnya kataballahu lakum, ditentukan untuk kamu. Yang tu je nak pakai, yang lillah kena laknat tu tak nak pakai. Nah, inilah kerja sifatnya ya Yahudi. Satu. Yang kedua ialah tuan-tuan, kalau nak baca cerita, kita kena baca sampai habis. Sekurang-kurangnya satu bab yang cerita bab itu kena habis. Tapi dia ambil satu ayat sahaja.
Ayat tersebut tuan-tuan, bila Nabi Musa suruh Bani Israel ini masuk, jawapan kita nak tanya ialah, adakah mereka masuk ke Palestin? Tak. Mereka tak masuk. Dah tak masuk, macam mana boleh claim tu tanah saya? Tanah tok nenek saya? Tak boleh terima pada akal. Ha? Jadi Allah perintah suruh masuk itu, mereka jawab apa dia? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, wahai Musa, di situ ada satu kaum yang sangat gagah perkasa, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tak akan masuk sehingga mereka keluar. Sebab mereka sangat gagah perkasa, kalau kami lawan buat mati dia. Baik tak ayah? Ha, jadi tuan-tuan, selepas itu mereka kata lagi kepada Nabi Allah Musa, Allah Musa pujuk lagi mereka. Pujuk mereka masuk. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh masuk ke tanah Palestin. Mereka jawab, "Lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Hey Musa, kalau kamu nak pergi sana, pergilah dengan Tuhan kamu, berperanglah dengan mereka, kami duduk sini. Ha, tuan-tuan, ini jahatnya Bani Israel. Lalu Nabi Musa pun sedihlah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, ya Allah, aku tak mampu nak kawal diri mereka, diri aku dan adik aku Harun bolehlah, tapi yang lain aku suruh kepada. Fafruq bainana, Nabi Musa telah minta Allah jauhkan daripada golongan ini. Fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin, Allah mengatakan bahawa qala fa innaha muharramatun 'alayhim 40 sana, maka mereka ini diharamkan masuk ke Palestin selama 40 tahun. 40 tahun di zaman Nabi Allah Musa. Maknanya tawaran tanah tersebut berlaku pada zaman Nabi Allah Musa. Mereka seolah-olah kita kata mereka terima ke tidak tawaran itu, jawapannya tidak. Sebabnya mereka tidak masuk. Yang kedua ialah sebelum mereka sudah ada orang lain. Sama dia dalam Al-Quran sebut juga itu, qauman jabbarin, satu kaum yang awal daripada mereka duduk di situ. Baik, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu mereka tidak berhak nak claim bahawa tu tanah tok nenek kita dulu. Baik, Ustaz nak tanya gitu kan. Ini kita ambil yang jawapan simple-simple je lah. Sebab ada orang Islam yang menyokong, mengatakan, oh memang betul lah, Quran pun cakap tanah itu untuk mereka. Ada tanah Palestin untuk mereka. Baik, kita katakanlah betul lah tok nenek mereka duduk situ dulu. Katakan dulu lah kan. Kita katakan betul dulu. Baik. Tuan-tuan, masjid ini, surau ini, katakanlah ada satu orang datang mengaku. Dia kata, tanah ini saya punya ni. Kita kata, mana bukti? Tok nenek saya duduk sini 1,000 tahun lepas. Wah, tok nenek saya di sini 1,000 tahun lepas. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan akan terima alasan itu? Tak terima. Kenapa tuan-tuan? 1,000 tahun lepas tu, 1,001 macam perkara boleh berlaku. Contoh mudah, tok dia jual kepada tok kita, contohlah. Boleh jadi kan? Ha. Ataupun dia tu bergaduh sama geng dia apa semua, tiba-tiba mati semua, terbunuh semua sekali. Maka bila terbunuh, orang lain duduk situ. Boleh jadi juga. Milik orang lain pula lepas itu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Nah, ada kerajaan lain pula datang, Imam Na'lub. Kerajaan itu pula yang memerintah. Jadi makna itu tuan-tuan, alasan nak guna tok nenek saya duduk sini tu tak boleh pakai. Hatta tuan-tuan carilah mana-mana negara yang guna kaedah ini. Iaitu tok nenek saya duduk sini, maka saya berhak ke tanah, ke atas tanah ini. Carilah negara mana yang guna pakai kaedah ini, jawapannya tidak ada. Peliknya Israel nak gunakan bahawa tanah ini tok nenek saya duduk, nak pakai kaedah itu. Ini orang panggil orang gila tuan-tuan. Ya, Israel ni maknanya dia punya otak, dia tahu dia salah. Macam dia bom di apa nama hospital. Semalam tuan-tuan dia keluar video, dia pusing. Dia kata sebenarnya bukan kami tembak hospital tu, mati 500 hingga 1000 orang mati, itu bukan kami tembak. Yang tembak ialah pejuang mujahidin sendiri, dia tembak salah, kena kepada hospital. Oh, dia punya pusing tuan-tuan, masya-Allah. Ada, ini mesin basuh punya itu dah. Tapi Allah, itulah kejahatannya Bani Israel. Dan tuan-tuan, akhir sekali, iaitu tidak adalah satu kaum yang disebut dalam Al-Quran, kaum ini paling jahat.
ya, tidak ada dalam Al-Quran kecuali Bani Israel, yaitu mereka membunuh para nabi. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. 3-4 ayat itu Allah sebutkan tentang mereka membunuh para nabi. Nabi di kalangan mereka paling ramai, tapi nabi lah paling banyak dibunuh di kalangan mereka. Tuan Nabi Zakaria, Yahya, Isa, semua dibunuh. Kecuali Nabi Isa itu hampir dibunuh. Memang nak bunuh dah. Cuma Allah kata bahawa وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Mereka tak boleh bunuh, mereka tidak menyalibnya, tapi Allah menyerupa ke satu orang di kalangan mereka seperti rupa Nabi Isa, mereka tangkap, salib dan bunuh. Maksudnya mereka berniat bunuh Nabi Isa AS. Jadi nak tanda tuan-tuan, Israel ini tidak ada bahasa bincang dengan mereka, tidak ada bahasa perdamaian dengan mereka, tidak ada. Nah, yang ada adalah bahasa perang je dia faham. Tapi kita tengok kita lemah sekarang tak? Seluruh tanah Arab yang begitu ramai. Tuan-tuan, berapa juta orang Arab sekeliling tu? 100 juta lebih tuan-tuan, jumlah penduduk Arab. Nak kalahkan Israel itu berapa? 6-7 juta aje. Tak mampu tuan-tuan. Kalau ibarat kita sekeh, kalau sekeh Israel tuan-tuan, mati belakang. 100 juta sekeh ni. Tapi tak tuan-tuan, tak boleh buat apa. Nah, mana ada negara Arab yang pergi tolong ni? Tak ada. Allahumma ta'ala. Jadi betullah kata Nabi SAW, hum kathirum, kamu banyak sebenarnya pada zaman itu, tapi kawusa isai, seperti buih-buih di lautan. Yang kalau sekali buih lautan kena kaki kita, nak ombak datang, dia akan pecah buih tersebut. Itulah orang Islam. Semoga Allah SWT membantulah rakyat Palestin, dan kita tuan-tuan berilah bantuan yang sebolehnya. Kalau kita dapat membantu waringgit, dengan doa atas mestilah. Semoga Allah SWT jadikan ini satu titik kebangkitan kepada orang-orang Islam. InsyaAllah. Jadi kalau orang tanya, kenapa duduk serang dah kita rumah? Hamas tu bukan kuat mana pun, senjata pun tak banyak, duduk serang buat apa? Tuan-tuan, kalau soalan itu tuan-tuan tanya, maka jawapannya ialah Rasulullah perang itu 313 je lawan dengan 1000 perang Badar. Nah, perang Uhud pun sikit, perang Ahzab pun sikit, tapi semua sikit itu ada walillahi junudus samawati wal ard. Allah ada tentera di langit dan di bumi ini, Allah bantu mereka. Dengan sebab mereka ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga tentang kita ambil iktibar dalam kali ini, dan mudah-mudahan Allah terus membantu mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat TV yang tonton, insyaAllah kita nyambung lagi pada waktu yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepada segala ilmu kau ajar kepada kami. Wardutu ilayna waqta hajatina ilayh. Dan kebalikan ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. ولا تنسنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا.